Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah. Wudunya sah. Yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika, lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu, jangan buat tatu. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua, kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berobat, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut. Gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendekat. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat. Diejek orang, Pak, Bapak bertatu kan? Sholat Bapak tidak sah. Menangis saja. Udahlah lisut keriput, gak sah. Tenang saudara, sholatmu sah, sah. Tidak usah kau risaukan masalah tatu. Ustaz ada tatu, dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah, ambil spidol. Rano Karno. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidu ma'abatum wala tum abidu nama'abud. Wala ana abidu ma'abatum wala tum abidu nama'abud. Wala ana abidu ma'abatum. Gak dapat dia simpang lakum dinukum wali adi. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba. Karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Ustaz, saya pernah mencuri. Tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain bawa nyuci? Nyuci kain, iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air, air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Pak, baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba, diberikan sedekah, tidak diterima Allah, dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sadaik. Kau tak dapat haji mabrur, karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudaraku waktu kau nikah, disuruh Pak Kua baca sirat tak? Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama. Dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Maka jatuhlah talak 1. Coba tengok. Kalau dia melapor. Ternyata begitu kau telpon. Assalamualaikum Adinda. Ya. Aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah. Kau mau lapor enggak? Abang. Seumur hidup kan kenal. Hanya istri soleha. Jadi Roma pula. Beruntung kalian saudara-saudaraku.
karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku akan tetap menantimu di sini. Akan menanti walaupun. Dia tetap menunggu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orangnya ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkata, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit, yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari ini marah, pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang, ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai, datangnya, please forgive me. Ustaz, saya ditahan. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat, kita gabungkan pendapat empat mazhab? Jangan. Menggabungkan empat mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk rohos, main-main mazhab. Pokoknya saya berpedang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab guru-guru kami, mazhabnya Maliki. Indonesia, Syafi'i. Maroko, Maliki. Beda mazhab Maliki, Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu, air, satu, dua, tiga. Nanti air itu keningan. Satu, dua, tiga. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga satu kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak, kalau bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat, enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya. Barakallahu lakuma, kena ujung. Habis itu dia salat. Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan enggak ada syahwat. Pantainya jelek, enggak bersyahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i. Karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Hambali, bismillahnya syir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah, Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU. Kata Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halaqah lingkaran, habis maghrib ke isya, ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar.
Magai, bayangkan petugas kita aja Polri bagus. Belajar. Ada pengajian. Disediakan ustaz memberikan tausiah. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Jadi kenapa tidur? Tidurnya adalah ibadah. Itulah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibbah.